Saudara-saudara, ini serius. Kalau Roh Kudus itu ada di kita, dia menggerakkan kita. Karunia-karunia Roh Kudus berarti orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada dia karunia. Ini percaya Tuhan semua kok? Berarti ada karunia yang Tuhan kasih. Sutemukan itu karunia yang Tuhan kasih kok belum? Kalau temukan pakai supaya memuliakan nama Tuhan. Kalau kita tidak pakai, itu sama dengan talenta yang 1, 2, 5 berapa itu. Tuhan datang, Tuhan bilang, lu tidak pakai di sini, kau saya ambil kembali. Apa yang kamu dengan cuma-cuma itu, berikanlah juga yang cuma-cuma. Berkat Tuhan itu selalu ada saja ku buat kita. Tidak usah bangga. Bangga dalam arti untuk kepentingan diri. Berbanggalah karena Tuhan mau mempercayakan karunia-karunia itu kepada kita. Dan itu sudah baik bagi kita. Saya yakin kalau kasih itu ada dalam karunia-karunia dan kita dasarkan dia pada kasih, aman. Kita tidak saling menjatuhkan. Kok kita orang nik-niki semua ini, kok satu pikir jatuh satu untuk apa? Kalau tidak nanti kita satu pikir jatuh satu, satu pikir jatuh satu, satu pi omong satu, satu pi omong. Kalau ada yang tidak beres itu ketemu kok pak omong. Ada mulut. Nah omong.